Astagfirullahaladzim, tinggal saya kamu orang buat kayak gini. Saya mau hadir acara yang istimewa, acara kebiar. Serius kayak gini mainnya. Nah, ngapa lu pada datu kayak gak pegang? Gila, coba dulu sama aku ini. Gila, kamu enak. Ini kalau garis itu bukan motif, bukan. Ini kelamaan Mel
sekarang ini kan suasana lagi pandemi, udah ini lagi sepi jom. Kami harus ngerti taat pemerintah lah. Pemerintah udah menghimbau kita supaya kita melaksanakan apa yang diaturkan. Kami tadi kan udah keluar-keluar, kamu menaati 3M gak kan? Gak ngerti 3M. Gak tau 3M kan? Gak ngerti Allah kamu ini. Yang pertama, kamu masuk rumah mencuci tangan gak kamu? Ya cuci tangan, tadi saya masuk ke sini langsung cuci baju, cuci piring. Ya. Yang kedua, kamu pakai masker gak pada saat kamu keluar-keluar dari sini? Lah gila, bukan lagi masker, saya pakai ini apa tuh tadi? Tutup-tutup itu. Oh, tapi yang ketiga benar kamu. Kamu menjaga jarak gak pada saat kamu keluar. Saya lihat kamu mupuk sama wawo di belakang sana. Ya kalau itu gatel mulut saya itu. Pengen juga tau informasi. Alah, sengaja kamu ini. Alah, udah lagi lah kamu ini gak usah bertele-tele dengan saya ini ya. Ya. Kalau sampai siang nanti gak ada lauk di rumah ini, ya, dengar kamu? Hah? Ya, sini. Kamu gak tahu itu rebana peninggalan datuk kesayangan saya. Berani kamu nyeset itu, rantem kita di sini. Berani kamu? Berani. Baru diajarin sila sekali kamu udah ngajak saya berani. Ayo. Oh, kamu gak tahu dengan jurus saya. Jurus gagak mata ular. Kesulitan ekonomi, lagi butuh proses untuk mencari. Dia ribut terus pengen makan, terus kemana itu pengen digoreng dia. Wah itu dari datuk saya. Ya bukan, di rumah ini gak ada lauk. Datuk saya turunin ke dia, nanti dia punya cucu untuk cucunya ini. Ya gimana kalau gak ada lauk di rumah ini? Wah ya kamu juga harus tetap lagi rumah segini gede punya sangkar gak makan. Ya butuh proses lah. Butuh proses, perut gak butuh proses, butuh makan. Yalah pertinggal orang, sangka kamu orang, kamu orang ribut saya, ini baru pulang dari dinas SMP situ. Dewan Kesenian Pesisir Barat itu ngadain workshop penulisan sastra dan seni rupa. Yalah, hei kamu orang, siapa yang dina? Buset. Buset siapa? Buset Tio, asetnya masih istiklal. Mampus kamu. Ada itu, mana itu? Nah itu. Oh. Saya di daun, Bu. Tolong lah. Saya serius. Ini lagi ngebangun kebudayaan. Kenapa pesisir barat ini bukan cuma apa namanya keindahan alam, bukan cuma hasil bumi, tapi potensi sumber daya masyarakatnya sedang ditingkatkan. Apa? Iya, malahan saya kesini gak sendiri. Saya bawa contoh peserta penulisan dan penulisan puisi. Ya, workshop itu. Udah bisa ada hasilnya. Ini muridnya bisa baca dan menuliskan puisi ya, sendiri. Ya. Nah, saya panggil ya. Panggil aja. Mana cucu saya dalam dia? Mana? Hah? Nah. Sini dulu aja. Hilang dia sama oh, ini. Nah, ini Nah Joko, sini Joko. Nah. Kamu orang dengar ini dia baca puisi ya. Ini puisinya sendiri. Ayo. Nanti dulu. Siapa nama kamu, Dek? Yang buat pakai ini? Siska Nabila. Oh, Siska Nabila, bukan Joko. Bukan. Siska Nabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan membacakan puisi yang berjudul Sepatu oleh karya saya sendiri, Siska Nabila. Corakmu hitam dan putih, tali panjang membentuk pita. Setiap langkah selalu bersama. Sebelah ketiga hati jadi gundah. Tuanku seorang pemalas, padaku debu bertumpukan tiada harap. Aroma yang tak sedap, ku meneteskan air mata kecewaan.
tua, sedang proses ada ya? Iya. Iya, Pak. Udah lakukan itu lah. Pokoknya gitu lah ya. Kamu pulang ke rumah, cuci tangan pakai sabun, terus hindari kerumunan ada ya? Iya. Nah, sana. Tapi ini, dia ini bukan cuma peserta, ada juga gurunya. Guru juga bisa gurunya. Gurunya juga bisa. Woi, ini. Nah, ibu ini ya. Nah, iya benar ibu ini. Ya, mau wakil puisinya. Ya, silakan ibu. Mohon izin Bapak dan Ibu Bupati. Nama saya Puspita Dewi dari SMP 16 Kroni. Saya akan membacakan puisi dengan judul Catatan Pulau Pisang. Getah gambar kuning mengkristal terserak di dasar sampan. Bola-bola kelapa menumpuk di anjungan serta buritan. Sampan bergoyang dipukul ganas ombak tembaga. Lalu bayanganmu berkelebat-kelebat. Lidah Ada tiga gitu. Iya.
tangga. Ke bawah deh. Ke bawah kanan, toh. Yo. Udungku yang rambut. Kumismu bagai sirip-sirip ikan toho. Kita ngajak apa ini?
kami keluar. Sebagaimana ini adat yang sahut sekali, yang di Pesisir Barat punya ada 5 pokok. Hanya 5 pokok yang mengadakan. Adat apa itu? Yaitu ngawal bincang atau ngawal silet. Salah satunya di pokok bapak sendiri dulu Pemala, itu baru terjadi 2 tahun. Dan jadi memperkenalkan kepada dunia luar bahwa kita mempunyai adat, yaitu ngawal bincang. Ini saya menceritakan tentang tradisi nelayan Pesisir Barat, yaitu mukek bawang. Biasanya tradisi ini dilakukan oleh para nelayan dengan bersama-sama. Apa pantun? Pantun. Oh ya, ada. Anak buaya makan buah jambu. Nah.